4 kilo lesap dalam masa 7 hari di usia 41 tahun walaupun ada masalah kolesterol. Ini cerita Azura. Masih lagi mempunyai anak kecil. Badannya rasa lesu bila balik kerja. Bila pukul 8 malam je, rasa dah nak tidur dah. Tapi anak kecilnya masih aktif. Terdetik di hati dia. Teringin nak jadi aktif semula macam dulu. Balik kerja je, nak cipta memori bersama dengan anak-anak. Tapi Azura buntu. Tak tahu nak buat apa dah. Sehingga Azura apply jadi student Batak Fitness. Perubahan yang sangat ketara berlaku kepada dirinya. Selepas ikut meal plan yang disediakan, badannya rasa lebih ringan. Kalau dulu, pukul 8 malam dah rasa kuyu-kuyu dah mata. Tapi sekarang semakin cergas, boleh main kejar-kejar lagi dengan anak di rumah. Bila time tidur, rasa nyenyak sangat. Dan bila bangun pagi esoknya, rasa sangat segar. Lebih segar berbanding dengan dulu. Selepas seminggu timbang berat badannya, alangkah terkejut bila berat badannya turun daripada 68 kepada 64. Suaminya pun dah uji dah, pinggang semakin ramping. Berbunga-bunga hati Azura. Seronok sangat-sangat. Sebab tak pernah pun seminggu turun banyak ni. Daripada cerita Azura ni, bersyukur bukan bermakna redha je dengan apa yang berlaku dengan diri sendiri tanpa fikirkan apa lagi improvement yang boleh dilakukan. Yang paling penting, izinkan diri untuk dibimbing. Macam terinspirasi, follow saya dan komen I'm next.